Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dharma Lele Padang dari Kapolda. Ya, kebetulan nyete tongkonan teh Om Dharma bati ina pengopin dan gok miko sulah nika mulu om ilimu kamu si tandan siya si tandan tumatuan ta indemi keparengi siya keparengi sambal inonongan ya. Keparengi kurungan pun kami lembek yang saya hormati pun dikesu yang saya hormati keparengi angin-angin kesu dan keparengi yang lain yang hadir yang saya tidak dapat sebut satu juga keluarga besar Bapi Nek Masu yang berbahagia pada pagi hari ini, yang memang inilah rumah besar kita sebagai suatu keluarga besar, satu rumpun besar bagi Dek Masu. Yang di atasnya lagi sebetulnya adalah Puan Dikesu, Puan Amu Dikesu, Puan Datu Manaik, Puan Tanyo maupun kaitannya dengan Puan Tamburan di Palu Emana. Tidak lepas semua itu adalah kita lah di sini sebagai satu keluarga. Momen pada hari ini sebetulnya yang dinantikan, pengetahuan saya ini sebetulnya sudah mungkin 100 tahun lebih kita tidak melakukan mangkara bangunan di sini. Oleh karena itu saya menyempatkan diri datang ke sini, walaupun kita semua saya yakin punya kesibukan masing-masing yang tidak yang cukup berat barangkali, dan banyak kegiatan-kegiatan yang kita semua kaitannya dengan pekerjaan. Namun dengan rela hati, dengan sukacita, kita berusaha datang kemari untuk saling mengenal, datang saling bersilaturahmi. Ya, berkorban, saya mempersembahkan apa yang dapat kita lihat di sini, bahwa kita adalah suatu keluarga besar yang saling tolong-menolong, saling ikhlas, saling rela untuk mengeluarkan, walaupun tidak seberapa, walaupun ada yang besarnya juga lebih, tapi kita ikhlas, inilah untuk keluarga kita. Semoga sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas mewakili keluarga dari komponen kalian namanya atas kebatangan saudara-saudara semua. Om Angga Kala Amin anak cucu saudara semua yang saya cintai.